Hai, Assalamualaikum. Untuk sesi ketiga, kita akan tengok menambah dan menolak algebra. Okey, untuk soalan yang ke-15 iaitu 4xy tolak dengan kurungan 4z tolak 7xy. Okey, senang saja soalan ini. Okey, kita akan buka kurungan ini. So, kita akan dapat 4xy tolak 4z. Okey, ini hati-hati ya. Tolak, bila jumpa tolak, kita akan dapat tambah 7xy. Okey, sebelum kita nak tolak atau nak tambah, kita perlu pastikan pemboleh ubahnya sama. Okey, didapati yang ini sama dengan yang ini. Maka, dua ini kita boleh tambah. Yang ini pula tak ada pasangan. So, apa yang kita dapat? 4 bila tambah dengan 7 dapat 21xy tolak dengan 4z. Inilah jawapan. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Cikgu Ojah Roza sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Jumpa lagi. Bye.